Seekor anak sapi di Magetan, Jawa Timur tercebur ke dalam sumur sedalam 30 meter setelah lepas dari kandang pada Kamis siang. Petugas BPBD sempat mengalami kesulitan mengevakuasi sapi karena minimnya alat dan kekhawatiran adanya gas beracun. Dari keterangan sang pemilik sapi, ia menyadari ternaknya tercebur setelah mendengar suara kayu patah. Penutup sumur yang terbuat dari bambu dan asbes pun ambruk. Setelah sapi berhasil dikeluarkan dari sumur, sapi itu sudah tidak bernyawa. Bangkai sapi akhirnya dikubur di belakang rumah oleh pemiliknya.